Mungkin Pak kalau misalkan ada anaknya ada yang mau disampaikan Pak. Anak atas mana ya? Mbok saiki bapakmu koyo ngene iki iki mbok istilah iki rayatang seminggu pisan iki nek dadi ben bapakmu iki iso tenang, iso ayem rayatang ra iso nyawang kowe kulo ngoten niki Mas. Kali ini kita mau belanja dulu, belanja sembako untuk donasi kita. Kita akan berikan kepada orang yang insya Allah membutuhkan. Pengen tahu siapa? Bisa diikuti perjalanan kita. Kita membayar pakai ini, sepertinya tokomu membutuhkan receh. Alhamdulillah, dapat receh. Alhamdulillah, banyak banget kita. Mantap, luar biasa. Ini beberapa sudah ada, kita dapat banyak banget. Indomie, beras satu karung, ada telur, ada minyak, ada apa lagi? Gula, kecap, teh, susu dan lain-lain, banyak banget. Ini hasil donasi kalian, kita mau akan sampaikan kepada orang yang memerlukan insya Allah. Nanti kita akan banyak berbicara. Oke, ikuti terus perjalanan kita. Pak Eko niki ngapun saat ini kerjanya apa Pak? Dalam satu tahun ini kan kulo kejadian ini kan 2020 Januari. Nah dari 2020 Januari itu sampai sekarang nggak bisa kerja apa-apa. Soalnya kan dalam kondisi seperti ini jadi belum ada kerjaan apa-apa Mas. Lajeng buat Eko ya Mbak, nggih mboten kerja ngoten Mas. Mboten niko. Nah ini sakderenge kulo ngoten niko, rumen wonten replika pesawat. Dan replika pesawat unggih. Nggih. Nggih, terus kalau kenging anak kan ngoten nika terus kula dereng saged nyambut damel napa-napa. Ngapunten, Pak. Niki kan jenengan kadose tunanetra niki kan belum lama Pak hitungannya. Nggih. Mungkin 2021 ini nggih. 2021 Maret. Maret ini nggih. Maret oh. Nika sampun tetes. Niku ceritanya bagaimana, Pak? Nggih. 2020 itu mata saya itu diagnosa dokter itu dengan adanya peradangan dari dalam mengakibatkan retina itu tidak mampu menahan tekanan dari dalam mengakibatkan retina lepas kata niko. Lajeng niku kejadian itu 2020 Januari tanggal kalih Mas. Nah, saya sampun ngeten niko, lajeng kula berobat wonten Sarjito. Nggih. Nah, Januari sampai Maret niko, niko operasi kaping 7, Mas. Oh ya Allah. Nggih, kaping 7 dengan hasil seperti ini, gagal gitu, Mas. Nah, sebelum operasi terakhir niko, operasi 1 2 3 4 kan prosesnya gimbak-gimbak, Mas. Nggih, pas enten pas peteng, enten pas padang, enten pas lambung samar-samar atau niko. Berarti masih belum total ngoten Pak. Masih kadang kelihatan sebelum Maret niko. Sebelum Maret niko. Nah, kan kados kula kan nggih. Pasien nggih manut dokter Mas nggih wong nggih tujuan kula nggih ajeng nyuwun mantun gitu Mas. Dokter napa niko dokter kaprih operasi nggih nderek operasi kaprih ngeten niko nanti. Ini puncak ini kan tanggal Maret nih kapan nih Mas ya operasi terakhir kan Maret. Nah ini kan Maret, April, Mei, Juni gitu. Ini kan terus
ketengah remang-remang. Masih remang-remang. Nggih. Lajeng Agustus sekolah wingi impun. Oh, Agustus kemarin total. Nggih, niku Agustus kemarin niku. Jenengan iki ngapunten, Pak? Gadah putra. Anak kula niku 3 setelah saya diamputasi. Oh, diamputasi tahun berapa? 2004. 2004. Akibat kecelakaan. Oh, kecelakaan. Nggih, 2004 niku lajeng bojo kula sik riyin niku ninggalke kula. Nah, lajeng anak kula niku 3 niku sing nomor setunggal pun gadah bojo. Heeh. Lah nomor 2 niku derek lie adik bojo kula. Nggih. Niku pun lulus SMA pun malih tahun iki. Heeh. Nah, lajeng sing ragil niku kelas 3 ning derek ibuke. 3 SD. 3 SMA. SMK. SMK. Nggih. Nah, ning ngene kok, Mas. Dengan keadaan tak seperti ini. Heeh. Niku nggih, pas kula membutuhkan gitu, Mas, nggih. Nggih. Niku kula mboten diangkat, kula kan mriki nganti didudul yang mriki nggih mboten. Kangen nggih, Pak. Ya, kula niku. Terakhir ketemu kapan, Pak, jenengan? Terakhir ketemu niku nggih. Antara Maret sampai Agustus nih, Mas. Ning nggih nek mriki namung sedilit ngenten setengah jam, ngoten niku mengke mantuk melih. Ning niku mboten mesti sasi pisan to, Mas. Ini kan nek kula bar nggih. Mulai tau diangkat ini buatan nih, Mas. Ngebel sinten, Pak, jenengan? Anak-anak lo yang buatan diangkat, Jan. Ngebel itu. Nah, terus dengan keadaan seperti ini, di istilahnya kata lo kan rakyatang pun pisah, lo kan kalah ibu nih. Gitu sih, nek anak kan buatan bekas anak tuh, Mas. Gitu. Karena lo kan kayak ajeng silaturahim ini terus lo jalin nih, gini mau. Kalau ngebel keluarga, gitu kata sih pun buatan responnya. Respon anak kula dhewe nggih ngoten niku. Ya terus nang niku Mas nggih. Saking Maret wis niku kula niku amun bingung nangis terus sampe pun Mas niku. Ring ngono nangis sampe rasane nggih tese-tese. Nggih kula terus sama dereng saged nampi kahanan terus ngeten riyen ngeten ngeten Mas ngoten niku. Mungkin Pak kalau misalkan ada anaknya ada yang mau disampaikan Pak buat putra jenengan. Nah nek atus ngono nggih. Mbok saiki bapakmu kaya ngene iki mbok istilah iki rentang seminggu pisan iki mulai dadi ben bapakmu iki iso tenang iso ayem ra ngetang ra iso nyawang kowe kula ngoten niku Mas karep kula ngoten niku ngoten lho mendengar suaranya nggih ngoten niku nggih nggih ngoten niku kalih Mas Ranto nggih kok nggih pun sanjang Mas iki anak iki malah ngene-ngene Mas ngoten niku ya wis sabar ae kok salah ajaran nonton keluar gitu Mas Ranto nggih ya Allah. Ya Mas, ini satu rasa sih ngerti kalian anak kula ngoten niku. Ya Pak Eko, ya Allah. Kami di sini ya berusaha untuk membantu sebisanya. Kalau mungkin kami di posisi njenengan juga mungkin kak saya juga enggak kuat atau mungkin. Tapi kan Allah itu memberikan sesuatu itu insya Allah memberikan apa ya cobaan itu yang diberikan kepada hamba ya yang kuat seperti itu. Dan insya Allah jenengan termasuk orang-orang yang kuat itu. Amin. Kalau jenengan bersabar, mungkin saya nggak pantas ya menasihati tentang sabar ngoten. Tapi memang kalau jenengan bersabar, itu insya Allah pahalanya di sisi Allah itu sangat luar biasa. Ya saya cuma bisa mendoakan semoga jenengan dijaga oleh Allah, dimudahkan urusannya, semoga dilancarkan urusannya, diberikan kesehatan kalau bisa. Jih, kalau Allah berkehendak insya Allah bisa, Pak. Jih, ini kami dari Teras Dakwah memberikan bantuan sebisanya, semoga bermanfaat. Jih, ini ada sembako, ada beras, ada mie instan. Sama ini Pak, ada sedikit uang buat jenengan. Rp1.000.000. Amin. Mungkin bermanfaat ya Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang sudah mau berdonasi lewat kami, Pak. Kula, saya keluarga, namo sakit ngantar-ngantar, ngantar pun sangat, mas-mas, lanjut dengan sedaya, sampun maringi kula, mugi-mugi, sedaya yang pun maringi kula, ya, bermanfaat, barokah, lan kula juga, oke, bersakit, beras nopo-nopo, mugi-mugi, Gusti Allah, yang paling Allah sedaya kesehatan panjenengan, mugi paringi lancar rezekinipun, dipun paringi kesehatan sedaya mawas nggih. Monggo saged napa-napa, kula sak keluarga namung ngagetipun namung matur sembah nuwun dipun bantu, dipun
kari nginep nginep pun juga mungkin mungkin sebenarnya bermanfaat berbah agam kulo mas. Ya, amin amin ya, pak. Gih matur suwun pak. Ngapunten pak. Gih mungkin mungkin Allah mudah kanjengnya. Sering jaga terus hubungannya pak sama Gusti Allah tetap dijaga tetap dijaga. Wah itu satu-satunya pegangan kita nih pak. Satu apa ya pelajaran buat kita supaya tetap bersyukur dan supaya kita lebih tambah lagi kesyukuran kita. Ya mungkin itu dari kami untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.